striking ya. Siapa okay. Tetap pasti bisa mukul. Utamanya mukul. Nah, kita sekarang mau latihan striking. Striking ya. Ya, oke. Kaki dalam kan. Kaki berarti kiri depan. Oh, ini. Ya, saya latih. Oh. Saya terkenal di sini. Gak boleh begini. Raja Hulk. Tutup kentengnya. Oh, tutup. Saya akan ngajar tips bagaimana cara menjaga. Yap. Karena tangan saya belum bisa ngepal mukul, saya akan pakainya gini. Yang straight. Satu. Yang sering orang kalau mukul badan pinggangnya sudah bermain. Mungkin mereka rata-rata cuman hook, jab lagi, shoot bawah. Just like that. Jadi tangan mukulnya. Sedangkan kalau saya memukul, saya pasti akan... Ini buat ngejatuh. Oh, oke, oke. Aku diangkat sama Mas Wardi. Oke. Oke. 1 2 3. Single leg aja. Single leg tuh. 1 2. Kalau di jujutsu saya disebutnya egos. Oke, oke. Itu namanya apa? Menentukan kekuatan power. Itu ada single leg tackle. Ini ya. 1 2 3 jam lagi. Jam turun dari Ahong. Di blok ya? Gimana sih? Tanya apa lagi nih? Ambil. Ambil. Ya, oke. Oke. Apa mau coba pakai sarung tinju? Ini. Oh, yang ini. Ini. Ini mau coba pakai sarung tinju. Jatuhin gini. Nggak ngerti aku ya. Jadi aku nggak ngerti deh. Oke, jangan ya sesuatu dulu deh kayaknya ya. Oh, itu paling gampang. Gila ya latihannya aja deh. Ini berat banget. Oke, deh Mas Wardi. Makasih atas waktunya. Oke, Pepanian. Sekarang aku lagi mau pakai apa namanya ini? Sarung tinju. Sarung tinju. Kalau sarung kaki beda, di kaki. Oh. Oke, ini bukan sarung kaki tapi sarung tinju. Oke. Ya, nanti ajarin aku ya, Mas ya. Ahong. Oke. Oke. Baik. Gimana nih? Di sini ya. Kita bisa diterahkan sambil berfoto bersama. Terima kasih ya. Kalau kan beda ya, open world-nya warna. Tinju gue itu selalu begini. Biar bebannya ada. Oh, jadi semuanya ya ikut ya? Ya, jadi gue pakai. Terima kasih. Jadi gue lulus. Baik, ada lagi yang lainnya ingin berlatih di sini. Gitu? Kita akan punya sesi latihan. Dengan perempuan. Gitu ya? Oke. Teman-teman bebas untuk berlatih. Mau sliding, mau ground sliding. Dengan siapapun bisa langsung diperlihatkan semuanya. Di Madrid. Karena nanti juga ada teman-teman kita. Para coach juga pelatih nanti akan bisa menentukan akan mengoreksi pukulan, tendangan, teknik pertarungan, okay. Teknik pertarungan dari teman-teman semuanya. Jadi pakai badan. Oke, okay. Kuat ya ternyata yeah, ya. Kuat. Ya. Jadi ada dorongan ada gitu. Ada dorongannya. Jadi pada saat kita mukul dibandingkan kita mukul cuma diem, sama kita mukul sama. Sekali lagi kami akan ajak teman-teman. Beda ya. Oke. Okay. Jadi itu trik and trick-nya. Trik-nya seperti itu. Kalau untuk nangkis, nangkis atau bertahan, defense. Kalau biasa pukulan kok kan begini ya. Kalau saya nangkis, saya nggak mau begini. Kalau di MMA, begini, nggak mau saya. Bahaya. Kenapa? Karena di MMA itu sarungnya cuma begini kan? Iya, betul. Sarungnya tipis. Jadi pada saat kita begini, kena aja sendiri. Oh, okay. Kalau sarung tinju nggak apa-apa begini, aman. Tuh. Tapi kalau di MMA, saya pakainya begini. Oh, tahannya gini. Ya, jadi panaskan dan juga memeriahkan. One fight, go! Never quit! Yang ada di atas bukit, ada di ujung-ujung, di berbagai sudut, mau mati, mau menjadi seorang fighter, jangan khawatir. Kita punya caranya. Kita akan mati bersama. Oke, oke. Itu cara nangkisnya ya. Nangkisnya saya. Kalau tinju, sarung tinjunya tebal. Iya betul, bisa tahan ya. Kalau kita enggak terbuka. Langsung mencuci buku. Kalau Mas Ahong sendiri suka main bawah atau main atas? Saya atas ya? Tergantung, kalau lawan mau bawa saya ke bawah, saya main ke bawah. Kalau saya mau selesai di atas, selesai, yaudah deh. Oke, itu dia ternyata trick and trick-nya ya. Jadi kalau Mas Ahong bisa menang dalam 11 detik, itu caranya tadi ya? Iya nggak sih? Caranya mendekatkan diri sama Tuhan. Itu caranya. Berdoa ya, benar-benar. Jadi jangan pada saat berantem tuh jangan punya pikiran,
gue mesti menang cepet enggak, tapi berserah penuh aja gitu. Ya udah, apa yang gue lakukan adalah yang terbaik gitu. Ya benar-benar. Oke, jadi itu tuh kuncinya Mas Ahong bisa kuncinya. Jadi pegang sabuk itu. Oke deh. Sip, makasih Mas Ahong. Ya, sama-sama. Itu tadi dia acara open workout, meet and greet, ketemu bareng juara-juara One Prep MMA. Seru-seru banget kan? Dan tadi kalian udah lihat juga aku latihan bareng sama Mas Wardi, Mas Ahong. Nah, makanya pantengin terus YouTube channel viva.co.id. Dan sampai jumpa di video-video One Prep selanjutnya. Bye-bye! Bye-bye.